Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengadakan acara santunan anak yatim dan lebihnya untuk janda-janda jamaah. Demikian khusus pada bulan Asyura ini ada beberapa tamu, yaitu Mas Amin yang kami hormati, Bu Ica yang kami hormati, Bu Ajani Ko Ida, Mbak Dian, keluarga yang kami hormati, terus Ibu Andri yang kami hormati. Biasanya kita mengadakan setiap hari Kamis acara pengajian santunan anak yatim dan rukyah itu mengaji dikit-dikit dan berdoa khusus untuk menyembuhkan penyakit medis dan non medis, karena sekarang banyak penyakit ya, saya sendiri kadang tifus, lambung, terus fitna corona dan lain-lain. Jadi kita ya berdoa agar hajat kita diijabahi kalian Gusti Allah. Hajatnya para donatur, saya dan semua jamaah juga merukyah, apa merukyah menyembuhkan penyakit medis dan non medis dan mencegah. Kalau yang sudah sehat dari pura panjenengan dicegah gitu nggih. Ibu-ibu kepengin sehat apa penyakitan? Sehat. Lah kepengin sehat namanya dicegah biar tidak gampang sakit nggih. Kalau sudah sakit rukyahnya menyembuhkan penyakit. Jadi kenapa? Karena oh, terkait apa? Maksudnya ibu itu terkait tiga dokter ini. Ah, tiga dokter ini. Tiga dokter ini. Jadi kita berdoa agar kita dijabahi dan mengaji dikit-dikit merupiah semua penyakit dan menyebabkan penyakit kita semua akan tidak kembang kambuh. Doanya yaitu untuk pula semua para donatur yang kesehatan afiat, Mas Amri, Bu Haja Koidas, keluarga, dan semua para donatur, Pak Saiful dari Jakarta. Kemudian tidak bisa saya sebut satu-satu, pokoknya semua para donatur, termasuk Bapak Mistis keluarga, anak cucunya. Mudah-mudahan pula dan semua para donatur yang rawat dan yang ada di rumah, donaturnya sepasuruan dan se-Indonesia, walaupun krisis moneter, krisis corona, uang sedikit-sedikit ada, saya bagikan. Mudah-mudahan semua para donatur dan yang rawuh jamaah diberi Allah barokah yang luar biasa. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur, bebas fitnah corona, anak cucu sangat soleh-soleha, derajat dunia akhirat. Semua dosa-dosa saya, dosa-dosa ibu-ibu dan dosa para donatur anak cucunya disucikan Allah 100%. Amin Allahumma. Amin. Dan kelak di akhirat langsung masuk surga. Kalau semua masuk surga, siapa yang masuk neraka? Yang masuk neraka itu yang belum tobat. Nah, itu bila min. Kemudian selain Ibu Haji Ami keluarga, Mas Amin keluarga, sekarang kita doa yang untuk sehat, doa yang untuk meninggal dunia. Bila kata Nabi Mustafa Muhammad SAW, bila ru abayai abdullah wajib di toyib, abayai tayib, punya tayib, ibu wajah umi hari, yai tayib, tiyai yali, binyai tayib, yai hobur, punya ridat dari saya Muhammad. Kemudian almarhum Bapak Haji Muhammad Toyib, Bapak Haji Muhammad Rodi, Bapak Haji Abu Bakar, Bapak Muhammad Ismail, Bapak Muhammad Tolik, Ibu Haji Ani Latifah atau Bu Tayib, Ibu Haji Ruli Fitri Anggreni, Ibu Haji Aspia, kemudian Mbak Nur Hasanah. Kemudian almarhumah dari keluarga Ibu Misti Surabaya dan Kalarum. Kok jago sudah ya dia? Terus nanti ke sana. Kecepet aja tapi amplop ini cepet. Ibu Ida Monira, Ibu
almarhum dan almarhumah, Ibu Ida Monira, Ibu Sapeni, Ibu Lulu, Ibu Mita, Bapak Matali, Bapak Saiman, Bapak Munaji, Bapak Subur, Bapak Muhammad Soleh, Bu Fatima. Yang sehat Bapak Misti, Ibu Misti, keluarga dan yang rawuh. Bila hadirat Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bebas fitnah corona. Amin Allahumma. Amin ya.
insya Allah ajak kita dijabai kalau kita niat sedekah, niat ngaji. Ibu-ibu tidak ada yang niat dari amplop, niat ngaji. Kalau ono amplop berarti pengajian kulo sukses, alhamdulillah. Ono kong sini lo nong. Bukti barunya busuk kan budak naik itu boleh amprok nak utuh bilamin sirik tanda tak mam ngomong sih nggak iso ngakak nangun dulu ngilok no masih bang sok dia mantas ngilok proso kulon tuh sih ngilok kau melarat lepas sih sok dia ngilok no no kok soalnya tentunya nih menungso kali jumlah setan jumlahnya menungso kali jumlah setan bukan setan soalnya ternyata proso kulon mau melarat sih ngilok no boleh kasih duit. Kau shocking lah, tengok atas ini orang ngaji juga shocking boleh apa? Nah, tidak nak boleh duit, boleh apa? Nah, itu silam ni. Kalau sudah sukses, pohon semakin tinggi, semakin besar angin akan menerpa. Oh ya, profesor, dokter, kiai semakin tinggi, derajatnya akan tinggi. Nih, pengajian sukses, setiap kami dapat tempat amplop menghancurkan nama saya akan tinggi. Nih. Apa yang terjadi? Nah, itu bilangin. Nah, yang penting kita ikhlas. Inna man'amal biniyat. Diterima, ditolaknya amal perbuatan dari niatnya. Kita harus habis tarafnya. Tidak habis. Kemudian, iya karena butuh, iya karena setain. Hanya kepada Allah kita menyembah dan memohon pertolongan. Dan Allah dikuli su'in alim. Allah mengetahui secara kenanya. Ikhlas dan diterima dan diterimanya itu tergantung niat kita. Yang penting kita ikhlas. Sing elek-elek nopong suki iri kepada yang ngadakan donasi yang melarang iri mereka itu suwe itu tak urus maju terus pantang mundur biarlah anjing menggonggong kabilah berlah tak urus kulo nek kentet wong suki ilok no pengajian boleh amplop wong melarang ilok no boleh kandung kulo nek lagi ini lah ini wong akhirnya kulo stres darah tinggi mati lah kulo kepingin mati itu nomor pemajang umur ibu-ibu ibu-ibu kepingin kulo banyak umur pemati mati Dari mati sokos dengan profi, donatur kami sih ngajak nongge, nongge. Ini maksus, maksus saya sih tahu kena kencing manis saya kepingin panjang umur apa datang berlebih, panjang umur apa datang berlebih. Kita kepingin datang berlebih lah, tak tahu, tak kepingin ada berlebih. Tidak, tak kepingin ada berlebih. Ini amlokan. Lusam bukan lagi, ini duit dikubur. Kalau itu bilangin, nah ini kamu kepingin mati apa panjang umur? Panjang umur, boleh barokah umur, panjang umur. Karena anak pulau naik lagi, jadi omongan itu sudi, diri kamu menarap diri. Akhirnya pulau mati, no, sama itu bilangin. Tapi bang pulau mati, enam, gak bisa ngakak pengajian, gak bisa topat. Akhirnya rugi, mendingan pulau sakit nak ngurus, ngurusin omongan uang diri, pulau tambah stres. Maka dari itu saya sekarang pikiran harus free, bebas. Oke kan? Nothing to lose. Nggak boleh terbebani. Pikiran saya itu nggak terbebani. Namanya dulu pulau jamaah sih. Kalau jamaah ngomong ini diomong ke pulau, omongan elek ke wabit, diomong ke pulau, akhirnya setelah pulau ngomong. Iya. Namun selain pulau ya apa? Setiap kemis harus mengadakan ngaji itu berkat amplop 30 orang. Iya, dia 35. Terus gara-gara corona, kali 30. Iya. Para apa? Orangnya takut turun agar lain-lain donaturnya juga banyak yang libur 30 dan setiap kemis harus dapat berkat amplop kalau saya dikei masalah terus nyalur aja berkat amplop saya dikei masalah sama ini kalau ngamuk akhirnya ditolong mentuh makanya kalau ini lebih 10 tenggugu kalau bisa kalau ada yang jelek-jelek tidak usah disampaikan di sini kalau saya sendiri yang mendengar saya buat tak kubur oke. Maka mari kita lanjutkan untuk kita dan kita mengaji dikit-dikit sudah tidak mudah mengaji sudah dilakukan dikit-dikit dan berdoa untuk pulau panjang doyok dan semua donatur ila hadrati nabi mustofa muhammad al-fatihah
dibirukan bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbar, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Rezak, ya Rezak, ya Rezak. Allahumma shfi sedaya para donatur. Allahumma shfi sedaya para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbar, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah ya Rabbar, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rezak, ya Rezak. Allahumma shfi sedaya donatur. Allahumma shfi sedaya para jamaah. Ibu-ibu sekarang doa terakhir, berdoa dalam hati masing-masing, dalam hati bahasa Indonesia. Tidak usah bahasa Arab, tapi sudah bahasa sekarang berdoa bahasa Indonesia. Permintaannya ibu apa kepada Gusti Allah, mari berdoa bersama-sama. Mulai. Thank you.